Jadi hari ini kita mau ke Tanah Abang, ke Cang Cimin. Kayaknya kita di sini deh. Terus kita ke sini, nanti. Nah, langsung gunung. Ini sekeliling benar-benar gunung. Gunung. Ya. Yeah. Jadi aku enggak terlalu banyak jalan-jalan kayak gini ya. Jadi gimana? Ketegur. Masuk. Ini bisa berendam di sini, Yang? Bisa. Kamu mau berendam? Mau. Selamat. Selamat pagi. Ini hari ke berapa? Gak tau lah. Jadi kita openingnya kayak gini ya guys. Kita udah siap-siap. You already open? Jadi kita hari ini mau ke Grindelwald. Ini udah jam 11. Tasya mau beli quote dulu. Itulah guys, ikutin terus aja ya. Jangan makan mulu, jelasin kita hari ini gimana, naik apa, kemana. Ini babies. Hai Daniel, jelasin dulu. Jelasin. Pak. Udah jelasin dulu. Jadi hari ini kita mau ke Tanah Abang, ke Cang Cimin. Nah, kita hari ini mau ke Grindelwald. Naik bis, nanti sampai di stasiun Widdersfield baru pindah naik kereta dari Widdersfield ke Grindelwald. Sampai di Grindelwald kita jalan kaki ke hotel. Oke, guys, kita udah di stasiun Widdersfield. Nah, kita mau ke Grindelwald naik, abis tadi turun dari Widdersfield, abis turun dari bis, kita naik kereta, beli tiket lagi. Harga tiketnya satu orang 9,8. Jadi kali 2 19,6 ya. 19,6. Kenapa kita bayar? Karena kita enggak mau make pas yang kita beli untuk 10 day pass itu, karena sayang, karena ini cuma sekali doang kita naik kereta sana gitu guys. Jadi ya ada ekstra biaya sedikit lah. Lanjutin terus, kita mau ke Grindelwald. Kita sekarang ada di mana? Dimana? I don't know, kita ada di mana ya? Pak. Kayaknya kita di sini deh. Terus kita ke sini. Kita udah di kereta. Ini keretanya langsung ke Grindelwald. Jadi ya, ini keretanya tadi abis dari Widdersfield, kita langsung take train. Dan harus kalian tahu, train ke Grindelwald itu cuman datang setengah jam sekali. Jadi nggak setiap 10 menit ada. Biasanya kereta-kereta lain tuh 10 menit ada. Kalau ini tuh lumayan agak jarang. Jadi kalian harus lebih pagi, jangan kayak kita. Kita tadi kesiangan gara-gara beli ini jaket mahal lah. Jaketnya bagus kan? Jaket ini sama seperti setengah gaji anak-anak. Kasian. Kalau bukan gara-gara ke Grindelwald, aku pasti nggak mau beli. Nih guys, kekurangan kita naik kereta ya. Dia bisa keretanya bilang, misalkan itu kereta itu tujuannya ke Grindelwald, tapi tengah jalan dia bilang bisa. Ada request nih, kita harus kemana, jadi kita suruh turun. Yang mau ke Grindelwald suruh ganti kereta. Ini nggak ngerti. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak sering-sering lihat, udah nyasar kemana-mana entah. Sekarang kita entah di desa apa. Kita udah sampai di Sunstar Hotel di Grindelwald, tapi check-innya jam 4. Jadi kita dapat welcome drink, habis itu kita mau cek poolnya. Poolnya di sini panas, habis itu kita mau langsung ke Muren, kalau nggak salah. Ini welcome drinknya. Jus kan. Langsung gunung. Masya Allah. Kita udah sampai Sunstar Hotel. Udah selesai check in. Cuman belum kita kasih harganya. Santai, kita kasih tahu harganya pas kita masuk ruangannya aja. Pas kita review kamarnya. Belum bisa check-in karena belum bisa kamar karena di sini jam 4 rata-rata kan. Sekarang kita mau makan juga di restoran Babies. Babies. Itu restoran itu rekomendasi dari banyak orang. Kita, ya.
dari teman-teman kita ya. Pas di Interlaken juga kita pengen makan di situ, cuman baru tahu kalau ternyata deket banget sama hotel kita yang di Interlaken. Lihat guys, nih depan gua pemandangannya masya Allah indah banget. Gua nggak peres lihat tuh. Nah, langsung gunung. Ini sekeliling benar-benar gunung. Gunung. Ya. Yeah. Asik. Gimana ya? Gua jelasinnya, gua nggak bisa berkata-kata lagi. Keren banget lihat tuh. Gunung. Happy sayang. So happy. It feels incredible. The view, you, the food, and also the price. Ini aku pesan salmon. Asya pesan apa itu yang itu? Chicken Alfredo. Ini chicken Alfredo, ini cheese fondue. Cheese fondue-nya di sini pakai ini. Sebenarnya waktu di Interlaken tuh lebih enak iniannya. Buat cocolannya. Tapi ini juga ada roti. Ini enggak tahu nih habis berapa, nanti kita kasih tahu guys. Yang penting kita makan with a view. Oke okay guys, makanannya udah habis. Ini kita mau bayar. Kita lanjut ke Muren. Oke, okay, ini harga tadi kita makan itu 84,50. French yang ini. Tapi sama lah sama Europe, berarti sekitar 1 jutaan. Dua. Sekarang kita OTW Muren ya. Naik bis yang ya? Enggak, naik kereta. Oh, naik kereta. Oke. Okay. Ikutin terus guys. Oke okay guys, tadi ada sedikit accident. Rail pass-nya nggak bisa dipakai kalau dari sini mau ke Muren, jadi kita harus beli tiket lagi. Harga tiketnya 40,40 CHF. Tapi nggak bisa, NFC-nya nggak bisa digesek, nggak bisa, dan harus ngambil cash. Jadi tadi kita ngambil cash dulu. Jadi kita ketinggalan kereta, tadi udah ada keretanya. You change-nya di bawah. You change-nya juga di bawah tuh. Udah biarin dulu, yang biarin dulu. Koinnya masukin ke semua nih, biar nggak ada koin. Masih cuma CHF dia euro nggak lima ya. Kita beli tiket lagi dari Grindelwald mau ke Muren. Sekarang udah jam berapa nih? 15:26. Udah sore banget sebenarnya. Tapi kita tetap. Kita tetap harus kesana. Mudah-mudahan malam. 1 jam 30 menit. Masih terang. Jadi kita mungkin sampai sana foto-foto ya. Tadi tiketnya untuk umuran satunya 40,40, berarti berdua itu 80,80 CHF. Kita sekarang lagi nunggu keretanya. Jam 15:48. Jadi ini kita udah di kereta, udah pindah lagi. Kos-kosan guys. Jadi aku gak terlalu banyak jalan-jalan kayak gini yang. Jadi gimana? Aku kebur. Jadi ada, okay, ada info buat kalian lagi nih. Ini ilmu juga nih. Ini kalau misalkan kalian lagi mau naik kereta, ini kan kita lagi di Zweilutschinen. Nanti kalau kalian naik kereta, kalian mesti benar-benar perhatiin gerbongnya. Gitu, sektornya sektor A atau B. Karena misalkan di terminal 3, tapi ini sektor AB. Itu berarti kereta kalian yang kalau terbang tuh yang kereta AB doang. Nah, CD-nya itu pengen luar, jadi tengah jalan tuh keretanya bakal membelah diri. Ya. Jadi misalkan 10 gerbong nih, tapi tengah-tengah 5 gerbong ke depan, 5 gerbong ke belakang. Beda daerah, beda lokasi tujuan. Jadi tadi kita salah juga sempat. Gitu guys. Kita udah sampai di tempat gondolanya. Ternyata pas ini berlaku sampai Muren, sampai gondolanya. Jadi harga segitu include gondola guys. Naik ke Murennya gitu. Di keretanya mah tadi gak dicek ya deh. Jadi kalau naik kereta di sini, kita beli tiket kereta ke sini gak usah bayar mestinya. Ini guys, gondolanya di sana. Tuh guys. Gede banget. Rame banget kan dalamnya. Waduh. What is it? Ini enggak. Thank you. Tuh guys, kita naik situ. Guys, jadi sana gondola nyambung ke kereta lagi. Jadi gondolanya udah jadi transportasi. Masih semangat. Guys, pemandangannya. Insya Allah.
guys, kita guys udah sampai di Muren. Jadi ada kota sendiri gitu, Muren tuh kayak kota kecil di atas gunung, ada hotel, ada restoran. Besok kita baru ke Top of Jungfrau di sana. Oh, di sana jelas ya, ada kayak apa coklat, kayak pabrik coklat gitu, ada apa lagi yang udah dibikin dari es itu bangunan. Itu terus ada snow fun juga, jadi enggak harus main ski tapi kayak snow fun gitulah. Nih guys, lihat pemandangannya. Indah banget. Wow, indah banget. Guys, ternyata Muren gini aja deh. Sebenarnya saran lagi dari kita, kalau kalian mau ke Top of Europe aja, nggak usah kesini. Langsung soalnya kalian nggak ada apa-apa. Sepi banget, kecuali mungkin pas winter nih salju di mana-mana. Ya jadi kalau lagi salju banget, ini semua bagus buat foto. Jadi atas-atasnya ini ada salju-salju putih semua lah di desa-desa ini, jadi putih semua. Gitu. Jadi sekarang kita memutuskan untuk balik. Padahal ke atas sini ini biayanya berdua itu sekitar 1 jutaan. Tapi kita disappointing. Tapi ternyata di luar ekspektasi dia aja. Oke guys, kita balik dulu ya. Kita ada di Chinese restoran, namanya Jasmine Garden. Ini tempatnya kecil tapi mudah-mudahan enak. Tapi ini dekat juga di hotel. Benar-benar dekat. Hotel tinggal 20 meteran lagi. Nanti kita review makanannya enak atau enggak ya. Asyik gila ngeliat tuh ketemu nasi. Ini kita pesan 2 nasi, ayam asam manis sama tofu sama 2 spring roll. Dah, kita makan dulu guys. Ini guys, ini kalau bayar ini 65,50. Thank you. Guys, ini kita sampai di hotelnya Sunstar. Ini ada living roomnya, ruang tamu. Ini ada kamar. Ya begini. Kita order di Traveloka. Harganya kita terusin ya. Kita 2 hari di sini. Dan kita mau istirahat ya, yang. Dan kita tutup vlognya hari ini. Good morning guys, ini dia pemandangan di kamar. Nah, jadi kita bangun-bangun pemandangannya ini. Hari ini kita mau ke Jungfrau. Ini kita mau sarapan dulu. Kalau kuat bisa ngopi-ngopi di sini sambil lihat pemandangan gunung di Swiss. Mantap kan? Di tempat sarapan guys ada salmonnya, kan? Udah lengkap nih. Ini apa nih? Butter. Fresh butter. Ini lengkap nih guys, bener guys. Ada yang bikinin omelet. Ini curi ini gue pulang. Kita pilih makanan dulu, oke? Enak. Enak. Ada salmonnya guys di sini guys. Dan pemandangannya gunung. Oke, ini kita sekarang mau ke Jungfrau. Jadi kita udah beli tiketnya. Tiketnya ini kita tulis di bawah ya. Kemudian ini Pak, ini berapa? 200-an CHF. Kita tadi udah naik kereta sekali, turun. Ini lanjut naik gondola. Kita masuk ke situ. Sekarang kita naik ini.
kita sih. Kita masuk ke Alpine Sensation. Nah, di sini aja tuh dinginnya udah mulai nusuk ke tulang. Kalau kemarin tuh kayak badan, kaki itu nggak dingin. Maksudnya badan sampai kaki itu nggak dingin. Yang dingin tuh kalau misalkan tangan nggak pakai sarung tangan di sini, bajunya udah apa namanya, udah lapis tiga untuk kedinginan. Ini namanya Alpine Sensation. Guys, jadi ini kita lagi di S Playlist. Kalau bahasa sini itu S Plus. Jadi jalanan ini, dinding-dinding ini semuanya terbuat dari S. Jadi kalau pada pengen kepala-kepala pakai S, terus saya dari sini langsung mantap. Ini makan siang kita di restoran Top of Jungfrau. Bukan Top of Jungfrau, restoran. Apa namanya? Restoran. Restoran di Top of Jungfrau itu maksudnya. Top of Europe. Tadi makan dua ini. Dan satu minum aqua. 102,30 nih. Ini nama-nama makanan ya. Dan kita sekarang mau beli tasnya, mau beli coklat dulu. Ini sebenarnya toko coklat, cuman ya salah aja, kayak semi museum. Bohongan nih. Pak. Ini gambar-gambar pengolahan tentang coklat. Dan akhirnya kita disuruh beli. Selamat siang. Kemarin kita ke mana tuh namanya? Top of Europe, Jungfrau. Cuma sebentar ya. Berarti vlognya day keberapa kemarin? Pokoknya kemarin itu cuma sebentar karena ternyata cuma gitu aja. Dan dingin banget. Jadi kita memang cuma sebentar dan pulang dan istirahat sampai kita enggak sempat makan malam. Nah, sekarang kita mau balik ke hotel kita sebelum dari sini ke Merkur di Interlaken West. Dari situ kita mau ke Blauser. Oke. Jadi ikutin terus just keeps on. Apa ya? Oh ya, gayanya Tasya tuh just keep on watching. Oke, selamat datang di Interlaken West. Kita udah check-in di hotel kita yang sebelumnya lagi di Merkur. Ternyata guys, sebenarnya kalau kita check-in di Swiss-nya langsung semuanya lebih murah ya sayang. Waktu kita di Jerman juga di TTC itu lebih murah kalau kita, dia ngasih tahu rate-nya dia. Jadi sebenarnya kalau mau datang langsung datang aja. Oh iya. Nah, sekarang kita mau makan McD karena McD paling murah. Karena kalau kita makan yang kayak ini di seberang, ini ada restoran Babies juga. Ini hotel restoran Babies nih, sama kayak yang di The World, cuman harganya mahal dan ya udah gitu aja, kita nggak mau dua kali karena rasanya ya udah gitu. Enak. Kalau kayaknya kalau di Indonesia kita makan sejuta udah enak. Kalau di sini memang rata-rata segitu ya. Di sini kita makan dulu, habis itu kita mau ke Blause. Oh, mereka tutup gara-gara lunch break. Astaga. Blause. Di Blaus itu apa ya? Kayak danau juga kan? Danau. Dan aku mau review outfit aku hari ini. Review outfit Tasya hari ini. Wow. Jadi ini aku pakai sepatu Alexander McQueen. Harganya segitu dah. Terus aku beli kaos kaki ini di Shopee. Harganya satu kaos kaki cuma 14.000. Terus baju ini dalamnya ini H&M. Lagi diskon dari 500.000 jadi 150.000. Terus ini outer juga H&M. 250.000. Terus ini tas Dior seserahan dari Ayang. Ayo. Kita sudah sampai McD. McD itu kalau di beberapa negara itu nggak ada ayamnya. Ayam itu cuma ada di Indonesia karena dia mau bersaing sama KFC. So tahu. Iya. So tahu. Emang iya. Iya. Ayam lu. Pesan sendiri. Ini udah sampai, dua burger, satu kentang, satu minum. Kita biasa mesen kayak gini karena pasti tasnya nggak habis kentangnya. Ini tadi habisnya berapa nih? 22,40.
semuanya. CHF ya. Sekarang kita makan dulu, oke? Okay? Jadi kalau kalian ke negara barat, anjay, itu kayak di IKEA. Jadi habis makan taruh sendiri gitu. Cuci ya bang, sekalian bang. Saya mau. Cuci ya, sekalian ya. Saya mau nge-vape dulu keluar, bye bye. Tuh, jadi dibuang sendiri kayak gini. Oh kan, buat yang manja. Jadilah tidak manja ketika anda di McD. Kita kemana yang sekarang? Interlaken West, naik kereta ke Spies, turun di Spies. Aduh aku panik banget nih, aduh aku panik banget. Ngelawak deh guys. Nih. Guys, jadi ini ilmu lagi nih guys. Kita sekarang kalau ngecek ke jalan, ini kita mau ke browser B. Kita ngecek browser B, ini kita browser B. Browser B. Ini kita ngecek pakai dua aplikasi, ini Real Planner-nya. Ini Google. Kalau ini, misalkan ini dia nyuruh kita turun di Kandersteg, terus naik jalan kaki 5 menit ke Kandersteg Bahnhof, naik bis, ya kan? Nyampe nya jam 15.08. Kalau di Google nyuruhnya berhenti di Frutigen. Nih, nyuruh di Frutigen. Jalan ke Blau Sebi cuma 1 menit. Naik bis ke Blau Sebi. Habis itu 5 menit jalan sampai ke Blau Sebi, jadi lebih cepat tuh. Tapi kita lihat aja nanti. Gimana caranya ya? Gimana ya? Gimana caranya bawa ini pulang? Bawa aja. Apa mau ini? Kayak metot-metot. Cair. Sebenarnya kita tadi nyasar guys, ini pertama kalinya kita nyasar. Ini semua gara-gara Junet? Iyalah. Kita salah kereta. Karena kita nggak masuk-masuk aja tadi. Nah ini kita lagi nunggu kereta selanjutnya. Seperti biasa kita kalau lagi ada kesiden tuh malah lupa videoin, padahal itu lagi seru-serunya. Nah kasih jajan es krim Toblerone. Itu jajan Starbucks yang kayak gini. Jadi kan kalau mau ke Eropa tanpa tour travel, kalian harus pinter-pinter lihat jadwal. Bisa di Google Maps. Jangan so tau kayak Junet. Bisa di aplikasi Real Planner. Kayak suka so tau. Kalau dia tuh tiba-tiba masuk, terus kalau udah dikasih, kalau udah dikasih tahu ya, demi Allah ya guys ya, kemarin bukan ini yang cuma satu arah. Nah, ini kan kamu yang masuk. Tadi kamu ini bukan yang, ini bukan yang. Ah, mau makan es krim dulu. Kita udah sampai di stasiun Kandersteg dari Interlaken West. Nah ternyata ke Blossom itu naik bisnya bayar di sini di stasiunnya. Harganya 27 CHF. 27 Swiss franc. Aku lagi bad mood nih guys. Is that the bus? 58. Yeah. Bye. Bye. Thank you. Bisnya udah datang. Bisnya. Bener kah itu? Yes, from here. I have tickets. Very good. It's good. Okay. You need to scan it? No. No. Thank you. Thank you. Kita sampai di Blausi. Aku sampai extend satu hari di sini cuma buat kesini. Kita nyebrang. Aku nggak tahu ini apa guys. Kata Tasya, danau. Dan kesini cukup effort sih. Nggak effort banget maksudnya, lumayan lah. Itu kayaknya rombongan orang Indonesia deh. Di Swiss itu selalu amazing pemandangannya, kayak wallpaper guys. Pas kita lihat ke atas tuh kayak anjir, biasanya gue lihat di wallpaper komputer, sekarang ada di depan sini. Gak sedih kita nyoba beli tiket guys, pas pilih bahasa beda. Oh, juga harus card payment ya. Oh, ya. Jadi semua di sini apa-apa mandiri. Oke, okay, finish. Yep. Thank you, enjoy your... Masuk. Ini bisa berendam sih yang. Bisa. Kamu mau berendam? Mau. Oh. Mana ini masuknya? Ada hotelnya yang. Wah keren banget. Guys, ini kita udah sampai danau nya. Jernih banget.
Ini kita harus buru-buru foto karena udah mau gelap dan dingin banget. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sini tuh, kadang masih pingin lama-lama indah, cuman badan gak kuat karena super duper dingin. Dan ini sebenarnya boleh nyemplung kalau nggak salah deh. Cuman siapa yang kuat nyemplung? Oke guys, kita udah selesai. Jadi kalau kalian di Swiss ngeliat perdenya pendek-pendek, karena OTW-nya udah jauh. Nyampe sini, ya nggak nyampe sejam pasti. Foto-foto, foto-foto tuh paling nggak nyampe sejam udah dapat outfit yang bagus ya nggak? Maksudnya udah dapat foto yang bagus. Kalau kita nggak makan di tempat itu, nggak nyampe sejam kita balik. Kayak kemarin pas ke apa sih? Muren deh. Muren. Tapi kalau Muren juga tutup sih kemarin. Kalau misalkan di situ ada tempat makan ya paling sama makan jadi 2 jam. Tapi kalau kayak gini, otw kesininya udah nyasar-nyasar, udah salah kereta. Ini foto outfit lu buat Tasya. 1, 2. Ah, kiri, kiri. Sini. Nah, 1, 2. Oke guys, berarti sekarang kita pulang ke Interlaken. Besok kita akan pergi pagi ke Venezia. Ya. Jadi kita hari ini mau makan malam di Interlaken West, makanan Thailand. Aku mau makan tom yum. Tadinya Tasya mau beli Tasrimoa hari ini karena lebih murah. 4 juta. 4 jutaan sih, tapi kan mumpung di sini sebenarnya dan kopernya Tasya. Di Milan ada sup. Iya, dan kopernya Tasya memang rusak. Kita kalau beli barang kalau butuh, kecuali di atas ya, enggak butuh beli. Itu kan investasi. Oh iya, investasi. Nah, jadi tokonya. Tapi sumpah kalian kalau ke Swiss, kalian harus ke Blausee. Ini bagus banget. Iya, tapi inget ya, kalian tuh enggak semua tempat di Swiss tuh ada rekreasinya. Maksudnya gimana ya? Ya datang cuma untuk foto doang ya, enggak? Iya. Kalau misalkan kayak kalian kemarin ke Grindelwald, ya sebenarnya ada snow fun-nya kalau kuat dingin. Jungfrau ya. Tapi kalau enggak kuat dingin, ya wes. Yang penting sampai ke top of Europe ya. Iya, jadi kalian memang sampai tempat situ. Kalau kita yang enggak tahu orang lain, rata-rata mereka enggak kuat lama karena dingin. Yaudah, dadah. Nah, kita pulang dulu sampai ketemu di Interlaken West. Oke guys, jadi kalau kita ke wilayah atau apa ya, tempat yang mau kita samperin, datengin itu tempat sepi atau rada jauh dari pusat kota, kayak gini kondisi stasiunnya kosong. Stasiun di dalam karena dingin di luar. Tuh kosong kayak gini. Jadi memang tadi kita dari Blausee itu depannya benar-benar tempat untuk bus stop. Bus stopnya itu jam 17.58 dan 17.58 itu nggak datang lagi jam 18.58. Kita nunggu sejam di pinggir jalan ya, nggak ada opsi lain, nggak ada taksi, nggak ada Uber gitu. Nah di sini jam 19.15 untuk keretanya datang. Jadi emang kita harus update tentang transportasinya. Dan kalau mau datang ke tempat rekreasi kayak gitu atau spot-spot yang bagus buat foto yang biasa didatangin turis tuh, usahakan jam 1 maksimal, karena rata-rata jam 5 ditutup. Toko tuh jam 6 udah tutup gitu. Tadi tuh kita sampai Blausee, Blausee-nya masih buka, tapi tempat tiketnya aja, untuk beli tiketnya loketnya tinggal yang bayar sendiri, yang harus pakai card, yang ada orangnya gitu, tellernya gitu. Itu bukan teller apa? Yang kita beli ke resepsionis gitu udah enggak ada. Udah tutup. Sampai dalam restorannya tutup. Misalkan kita kan bisa bayar buat naik kapal juga udah gak bisa gitu. Jadi ya kalian harus banyak yang disiapin kalau mau naik transportasi umum di luar negeri. Kalau terutama Eropa, karena Eropa kan luas banget. Kita udah kelaparan, kita takut nanti sampai Interlaken sudah pada tutup. Jadi kita gak ganjel perut di. Jadi kita beli roti-rotian. Kita beli satu. Ini apa tadi kita beli? Chicken schnitzel. Needle. Satunya lagi croissant, tapi gak ada madunya ya. Gak apa-apa, itu aja makan enak kok. Kalau udah lapar, enak aja apa juga. Mau croissant pakai sambal jawara? Kita ganjel tuh, bismillahirrahmanirrahim. Tengah ya? Tengah. Ini enak sih ya. Beginilah yang kalau kita sok tahu. Jadi itu kita
aku tuh jalan-jalan modal, bukan modal nekat ya, modal nyari tahu info sendiri, modal Google. Jadi kalau ada accident-accident yang di luar kendali ya nikmati saja, nikmati saja. Bye.